Musafir lalu nanda haga di jalan panas membara. Begitulah hakikatnya. Ini kena tanya sikit. Kenal tak penyanyi Dato' Atan? Kenal kot. Oh, kenal. Okay, kalau kenal, cuba nyanyikan satu lagu Dato' Atan. Terasakah langkahku makin maju? Okay, kali ini betul. Langkah baru. 30 tahun mewarnai industri dengan lagu-lagu malar segar, siapa yang tidak kenal dengan penyanyi legenda Dato' Atan? Baru-baru ini ada pihak yang mendakwa dia sudah tidak relevan. Ish. Siapa yang cakap tak relevan tu? Relevan tak relevan tu bukan kita tau. Itu peminat. Kita ni hanya terus berjuang saja. Saya rasa selagi saya diperlukan, kalau saya tak relevan, tak adalah orang panggil saya lagi. Tapi kenapa orang nak anjurkan konsert semua itu? Kita rasa kita relevan. Tapi bukan hak kita untuk mengatakan kita relevan tak relevan. Sebagai artis, kita terus berjuang. Nyanyi tu memang kita punya career. Macam Datuk kata, relevan tak relevan peminat. Personally, Datuk rasa untuk peminat dari golongan muda, ada tak yang meminati Datuk? Awak tak tengok ke Gadis Jelobu punya video klip? Berapa juta orang tengok? Sebenarnya penyanyi sampai bila-bila pun dia relevan. Peminat setia kita ramai. Kalau karaoke boleh buka, siapa royalties yang banyak dapat lagu-lagu lama tau. Tapi kita malas nak cakap. Untuk kekal relevan, kita sebenarnya kena jadi diri kita. Kita kena keluarkan produk yang bagus dan kita jangan takut untuk crossover market. Kolaborasi, itu nama dia crossover. Kita tumpang dia, dia tumpang kita. So win-win situation. Even dekat Hollywood pun dia buat macam tu. Jadi benda tu kena ada keberanian. Dan lepas tu kita tak boleh syok sendiri. Tak boleh juga kita buat wakunya konsep lagu kena gini je. Tak boleh. Apa pun rezeki ni Tuhan bagi. Sekarang ni industri kita dah nak collapse ni. Kita jangan ceritalah industri tengah fly high ke apa. Kalau tidak ada magic yang berlaku, mungkin endemic, yang orang kena biasa hidup dengan new norm. Kalau macam dekat British ke apa ke, dia orang dah pergi lah, dia orang tak peduli lah. Jadi kalau orang boleh adapt benda tu, mungkin benda boleh start bergerak. Tapi kalau masih lagi dia takut-takut, kalau nak jual tiket, rugi tu okey. Bercakap mengenai industri muzik kan, antara performer, entertainer dan juga penyanyi, bagaimana Datuk melabel diri Datuk? Saya rasa saya ni seorang pejuang. Saya entertainer ke tidak ke, orang terhibur tu, kita dah 35 tahun tahanan. Kita masih lagi, alhamdulillah, rezeki tu masih ada. Sekarang pun tengah record new single. Saya kalau boleh nak buat full album, tak nak single-single. Tapi Datuk berani ke nak keluarkan album? Sebab sekarang ni zaman digital streaming, di mana orang boleh stream lagu daripada YouTube. Nak keluarkan album pun satu investment juga. Kenapa takut? Nak takut apa? Kita tak perlu takut sebenarnya, pasal ada strategi-strategi yang tertentu yang kita boleh buat untuk itu. Macam kita, orang-orang lama ni, kita ada fan base yang kuat. Kita tak perlu jual banyak. 500, apa salahnya? Benda-benda ni kita boleh buat sebenarnya. Janji ada keberanian dan keikhlasan. Kalau macam budak-budak baru nak buat single, kau buat lah. Kau buat, lepas tu, sampai bila pun you tak akan handle your own concert. You tak cukup material. You ada single, lepas tu, orang nak panggil kau nyanyi konsert kat ID. Kau nak nyanyi satu lagu, lepas tu, nyanyi lagu orang. Apa? Mungkin Datuk boleh komen jugalah. Sebelum ni, Abang Faizal Hussein ada memberikan nyataan mengenai pelakon, dia kata kurang jantan lah dalam industri muzik pula. Mungkin Datuk Atan boleh komen kurang maskulin ke? Macam zaman-zaman Datuk, kita boleh tengok Datuk Nash, Datuk Jamal Abdillah, Datuk Atan sendiri, kita nampak maskulin tu. Kalau macam penyanyi hari ni, apa yang Datuk boleh komen kan? Hari ni mungkin ni affection lah, dia tu dah nampak macam gitu, metrosexual lah, macam tu, nampak dia macam tak maskulin. Tapi mereka mungkin terikut dengan fashion-fashion sekarang ni. Lelaki ni yang saya tahu, kalau man nak kena color relevant, dia kena really manly lah. Kalau fan ni yang saya tahu, dia suka yang man tu man. Tak perlulah kita nak jadi nyanyi yang nampak lembut. Laki jadilah laki.